Debutan terkini di Purabaya, tepatnya dari pasar. Banjir guys, JMP juga. Purabaya banjir, jalur Sagaran dan Purabaya gak bisa lewat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat hingga Sabtu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat jumlah warga yang terdampak bencana banjir akibat meluapnya Sungai Cibening, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencapai ratusan jiwa. Dari data yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Sukabumi, jumlah warga yang terdampak banjir sebanyak 140 kepala keluarga KK atau 460 jiwa, kata Kapolsek Purabaya AKP Iwan Kusmawan saat memimpin tim gabungan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Purabaya, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Akibat meluapnya Sungai Cibening pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022, sejumlah dusun terendam banjir dengan ketinggian 70 sampai 200 cm. Seperti di Dusun Purabaya ada 3 RT yang terdampak dan Dusun Miramintana juga ada 3 RT yang terendam banjir. Sementara staf Humas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi Aril Solehudin mengatakan personelnya sudah berada di lokasi untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir tersebut. Hingga saat ini air masih merendam sejumlah permukiman, fasilitas umum maupun tempat ibadah, namun di beberapa titik air sudah mulai surut. Pihaknya pun membantu BPBD untuk melakukan asesmen dan menanggulangi bencana banjir ini.